رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. Kalau sebelum bulan Ramadan kita jarang bersedekah, maka tuan-tuan dan puan-puan, jadikan bulan Ramadan ini bulan kita banyak bersedekah. Kalau tak ada duit nak bersedekah, tak ada masalah. Senyum. Banyakkan senyum. Jangan penat. Tak ada. Nak cakap Assalamualaikum tu bermaksud selamat sejahtera, salam sejahtera, kesejahteraan kepada kamu. Maksudnya sesuatu yang baik. Jangan pula kita ucapkan Assalamualaikum. 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 Itu tak ada nampak sejahtera pun. Jangan pula Assalamualaikum. Itu tak sejahtera. Itu bukan nak orang sejahtera tu. Macam tak puas hati. Say it and mean it. Cakap dan maksudkannya. Bila jumpa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senyum. Okey. Senyum lebih sikit. Tak ada masalah. Bila dah tua, kulit dah kedut, dia kedut-kedut pun dia senyum. Kalau tak, nanti dia dah kedut pun dia senyum, tapi orang tak rasa dia senyum. Sedekah lebih banyak. Tahu kenapa tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Of course ya. Kalau nak cerita tentang sedekah, dia bab yang lain. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan tukarkan benda ini dalam kehidupan kita sekarang. Nabi sebut, selamatkanlah diri kamu daripada azab api neraka walaupun dengan sedekah sebiji kurma. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya sikit. Kalau kurma ni, kurma paling mahal yang kita ada sekarang, 1 kilo berapa ringgit eh? Berapa ringgit rasa-rasa? Ada RM200 tak? Tak ada. RM180? Tak ada. RM120? Kurma ajwa? Okey lah, RM120. Kalau RM120 dalam sekilo, ada tak lebih kurang dalam 80 biji ke? Ke 60 biji lah kot? Betul lah? Okey, 60 biji. Of course, ini bukan kelas matematik ya. RM120 sekilo dapat 60 biji. Maksudnya sebiji kurma ajwa RM2, betul? Terjemahkan hadis Nabi tadi, selamatkan diri kamu dari azab api neraka walaupun sedekah berapa ringgit? Berapa ringgit tuan-tuan dan puan-puan? RM2. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan nampak, bro, RM2 macam mana nak selamat dari api neraka? Tuan-tuan dan puan-puan, baca surah Al-Munafikun, surah ke-63 ayat 10. Orang yang dah meninggal, yang dah mati, dia berdoa kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Untuk buat apa? Untuk sedekah. Tak rugi ke kalau kita ini yang masih hidup, yang Allah masih bagi peluang untuk mendengar tazkirah, solat, bulan puasa kita berpuasa dan sebagainya, kita ada duit tak mau sedekah? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bila kita bagi sedekah di bulan Ramadan, bukan saja bulan Ramadan, perlu kita ingatkan diri kita. Kadang-kadang kita bagi kat masjid, bagi kat surau, bagi dekat luar kan. Jangan ingat kita tolong masjid. Jangan ingat kita tolong surau. Jangan ingat kita tolong orang yang susah tu. Tetapi orang yang susah itu Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dia di dalam kehidupan kita untuk menolong akhirat kita. Kita tolong diri kita. Bila kita tolong surau, tolong masjid, sebenarnya tolong diri kita. Ambil peluang yang tersisa ini. Nabi SAW sebut apabila matinya anak Adam, ini dalam riwayat Muslim, baginda bersabda, terputus segalanya kecuali 3. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dengan amal jariah dia, sedekah jariah dia. Qad dhakkaratna sawmana